dari siapa? Dari Pak Wakiman. Pak Wakiman. Tadi diterangin tentang apa gitu, Pak? Diterangin tentang tes SPM dulu. Oh, SPM gitu ya. Udah sampai situ ya materinya? Iya. Temennya Mbak Tarsa itu banyak gak satu kelas itu? Ya, banyak sih, Bu. Ada sekitar 30-an. Lumayan banyak ya. Pak Wakiman itu sok kosong gak itu? Enggak ya, kalau dulu itu masih senang nggak kalau jam kuliahnya itu kosong? Nggak suka, Bu. Kenapa? Karena kan yang pertama itu kan buat nambah ilmu ya. Kalau misalkan jamnya kosong itu kita mendapat ilmu dari belajar sendiri. Sedangkan rumah saya itu kan jauh, kalau misalkan harus ke tempat Thank you.
kayak nyediain alat sama tempat, udah dia tuh lagi.
ilmunya lagi ya. Gimana sekarang perasaan Mbak Tasa? Alhamdulillah saya sudah sedikit bergabung dan saya mendapatkan keberanian agar saya itu berarti mana kan alhamdulillah sudah bagus ya. Ibu pamit dulu ya, ibu mau jemput anak ibu soalnya ini udah agak terlambat ibu. Ya bu, hati-hati di jalan dan terima kasih sudah mau membantu saya. Sama-sama, ibu senang sekali bisa bantu kamu. Thank you.